قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين قال آخر وهو الإمام عبد الله الحداد رضي الله عنه ثم لا تغتر بالنسب لا ولا بِكَانَ بكان أبي واتبع في الهدي خير نبي أحمد الهادي إلى السنن أحمد الهادي إلى السنن Di pertemuan yang lalu, diingatkan bahwasannya sekalipun kita memiliki keturunan yang mulia yang istimewa, jangan kemudian kita andalkan keturunan yang mulia itu untuk menyelamatkan diri kita di akhirat. tetap kita membutuhkan takwa sekalipun memiliki keturunan yang mulia Rasulullah pernah mengingatkan bibiknya yang bernama Sofia Rasulullah juga pernah mengingatkan putrinya yang bernama Fatimah Kalau kita perhatikan Sayyidatuna Fatimah ini bisa dikatakan seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah di atas dunia, sehingga Rasulullah sangat marah. Siapapun yang membuatnya sedih, siapapun yang membuatnya sakit, tapi kesedihan yang didasa, tidak didasari agama. Kalau kesedihan yang didasari agama, enggak misalnya apa nggak makan beberapa hari karena suaminya nggak memiliki nafkah yang halal misalnya diberikan untuk istrinya yaitu putri, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah nggak marah nggak pernah Sena Ali kemudian dicaci maki sama Rasulullah karena nggak ngasih makan putrinya walaupun putrinya sangat dicintai enggak kenapa ini didasari dengan agama nggak marah Rasulullah tapi kalau dilakukan tanpa didasari dengan agama Yang melukai hati istrinya Apa menyukai hati putrinya Rasulullah pasti marah Gak dikasih makan Gak marah Nabi Kalau ibu sekarang Anaknya gak dikasih makan gitu sama Mantunya Waduh Oce oh, Anak Kili tak gede no Opoai sing dikepingin tak kei rapi ambil sampai tidak dikasih apa misalnya ngamuk orang tua sekarang kalau Rasulullah tidak kalau dirasain dalam agama Enggak ngamuk Rasulullah walaupun itu adalah orang yang paling dicintainya Enggak marah itu pun diingatkan oleh Rasulullah diingatkan bahwa aku jangan kalian andalkan kalian tidak bisa mengandalkan aku tapi takwanya kamu atau ketaatannya kamu itu jadi apa tidak bisa hanya diandalkan lewat keturunan tapi juga harus lewat amal kalau lewat keturunan cukup ya sudah Abu Lahab surga kalau lewat keturunan cukup tapi nggak ada tidak cukup karena itu para ahlul bed para ahlul bed dari Sena Hasan, Sena Hussein turun kepada Sena Ali, Sena Al Abidin turun kepada Imam Muhammadul Bagir, Ja'far Sadiq dan lain, lain sebagainya. Mereka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tekun, yang semangat di dalam ibadah ketaatan kepada Allah di siang harinya dan malam harinya. Sehingga dikatakan wa ma'al qur'an fi qur'ani Al-Quran itu hampir tidak tertinggal dalam kehidupan mereka. Enggak paginya, enggak siangnya, enggak sorenya, enggak malamnya, Al-Quran tidak tertinggal. Nah, sekarang masya Allah, tidak tertinggal toko, tidak tertinggal HP, tidak tertinggal bisnis A, bisnis B. Al-Quran ditinggalkan, majelis ditinggalkan, dan yang lain sebagainya kemudian di luar anak ahlul bait. Aku adalah keturunan Rasulullah. Malu. Jomplang Sena Fatimah yang amalnya luar biasa di katakan Allah Rasulullah jangan mengandalkan aku padahal putrinya manusia yang paling dicintai Allah apalagi beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah tentunya apapun yang dicintai Rasulullah nggak mungkin kemudian Allah menyelakakannya kenapa tahu bahwa itu tidak disenangi oleh yang dicintainya yaitu Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam tapi Nabi menegaskan itu kepada putrinya menegaskan karena itu nggak jangan diandalkan Ya, jangan diandalkan garis keturunan yang mulia Anaknya ulama Anaknya Aulia Itu bukan menjadi pegangan Kemudian bisa menjadikan kita beruntung Tidak ya. Butuh apa? Butuh menyerupakan diri Dengan mereka Sama dengan anaknya orang kaya Kaya, raya Duitnya, hartanya Luar biasa Tanahnya di mana-mana, uangnya, miliatan atau triliunan, dan lain sebagainya. Tapi kalau anaknya bodoh, anaknya nggak pintar, anaknya nggak ngerti apa-apa, kemudian orang tuanya mati. Gimana? Akan habis satu persatu hartanya. Ini dijual, ini dijual, ini dijual, setelah itu, eh iki biar anak mau triliunan iya dulu bapaknya anaknya oblok ente sama dengan anak cucu dari orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah baik anaknya aulia atau ulama tapi kalau tidak seperti orang tuanya maka akan menjadi orang yang yang hina Karena itu beliau Haddad di dalam syairnya yang lain berkata La bin nasabi, la wa la takna bika abi. katanya beliau jangan kamu tertipu dengan nasab dan jangan juga pernah merasa puas dahulu ayahku jangan tertipu dengan nasab, kemudian jangan mengatakan ayahku dulu kalau malam itu bangun baca Quran ayahku dulu itu kalau punya duit langsung disedekahkan ayahku dulu itu nggak pernah lepas dari sholat berjamaah ini itu dan ayahku dulu ayahku dulu kamu jangan kamu ayahku dulu ayahku dulu lah kamunya gimana kalau ayahmu kamu ayahmu dulu mulia istimewa oke okay. tapi kamu pepatah itu mengatakan anak tidak apa bahwa buah tidak jat, jatuh jauh dari pohonnya. Lah kamu kok beda jauh dengan orang tuamu? Benar tak kamu ini anaknya? Kan gak cocok. Ayahku dulu bangun malam mulai. Ayahku dulu membaca Al-Quran setiap hari itu sekian juz. mulia kamu. Aku tak isuk mau coba Al-Quran sebanyak orang tuaku salam baru cukup kayak aku. Malam itu nggak bisa bangun anak. Kecuali kalau ada bola baru bangun misalnya. Ya, kalau ada JP baru kuat melek saya. Walaupun jam 12 malam misalnya. Loh. Loh. Beda jauh. Lah kalau ada orang seperti itu tanya, "Benar tak kamu ini anaknya?" nggak keliru ah waktu di rumah bidan anak ewong di ciki hmm? atau di rumah sakit keliru susternya ngasihkan ke, ke, ke orang tuamu beda mungkin coba tes DNA aja bener tak kamu anaknya kok beda jauh karena apa pok buah itu nggak akan mungkin jauh dari pohonnya ketika jatuh lah kamu kok beda jauh nah karena itu nggak cukup jangan tertipu dengan keturunan atau dahulu ayahku dahulu ayahku terkadang kita ini bangga Ketika dibacakan biografi ayahnya atau kakeknya, bangga kakekku ini. Ayahku ini bangga, padahal sama sekali yang dilakukan oleh kakeknya atau ayahnya tidak ada pada dirinya. Ini tertipu, jangan tertipu, katanya beliau. Terus, kalau kita nggak boleh tertipu dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Apa yang dianjurkan? What fil hadi khaira nabi Ahmad al- Ahmad al-hadi ilas sunani. Ikuti ajaran petunjuk sebaik-baiknya nabi. Siapa sebaik-baiknya nabi? Ahmad al-hadi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat Terkadang anaknya lebih berhasil dalam ibadah ketaatan daripada orang tuanya. Orang tuanya tekun, ibadahnya, ketaatannya, ilmunya, pengamalan dalam ilmu luar biasa. Orang tuanya, tapi anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Lah, ini yang diinginkan. Seperti ini yang harus dilakukan, bukan orang tuanya yang melakukan anaknya tinggal ngelihat dan mengagumi, bukan. Tapi justru anaknya harus bisa sama atau bahkan mendahului orang tuanya. Nah, kalau kita baca biografi seperti itu, ya, contoh, Heri Abdurrahman Segaf punya kemuliaan. A, kemuliaan B dan lain sebagainya seperti yang sudah ceritakan. Kemudian anaknya, anaknya sama dengan orang tuanya, punya kemuliaan keistimewaan. Bahkan kemuliaan keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh ayahnya. Seperti Imam Umar Al-Mahdhar. Imam Umar Al-Mahdhar ini memiliki kemuliaan kalau seseorang mendapatkan kesusahan memanggilnya langsung datang menolongnya. Walaupun itu berada di tempat yang jauh, bahkan bukan hanya di masa hidupnya, setelah matinya. Karena itu di antara sahabud darak yaitu umam, Umar, Imam Umar Muhdhar. Ada yang lain, tapi di antaranya, walaupun di tempat yang lain. Nah, terkadang orang itu susah, mau tenggelam atau mendapatkan. Dia menyebut Umar Mahdar Umar Mahdar langsung ditolong, dibantu. Walaupun orangnya di mana, yang dibantu di mana, kenapa modelnya Melihat, loh, orang tuanya memiliki kemuliaan, anaknya juga memiliki kemuliaan, mungkin bisa lebih dari orang tuanya. Seperti itu yang diharapkan dari anak turun oleh ayah dan kakek. Itu, ya. karena itu bukan kita tertipu dengan garis keturunan tapi kita tidak mengikuti justru kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam petunjuknya ajarannya dan menuntut diri kita bisa sama atau lebih baik daripada orang tuanya atau kakeknya karena itulah Habib Ali Habsyi beliau mengatakan di dalam sairnya man la salak tarik, uh, fi tarik ahli tahayyam wa ya fa ya furu an nabi siru alal ittiba' Katanya beliau Kalau orang itu tidak berjalan Di jalannya kakeknya atau salafnya Itu berarti orang yang tersesat Orang yang jatuh dalam lobang Ahlul bed Tidak berjalan di jalan salafnya di jalan ayah dan kakeknya Menyimpang, berubah pakaiannya, berubah amalnya, berubah sifatnya. Ini berarti orang yang tersesat, tersesat seperti orang dusun, tersesat di metropolitan. Misalnya bingung, dia akhirnya apa mengikuti yang menurut dia enak diikuti sudah melu, melu, itu Tapi kalau dia tahu orang tuanya di dusun itu menanam padi atau semisalnya melakukan ini melakukan itu, dia akan mengikuti. Karena Tahu, mengikuti. Dengan mengikuti, dia akan berhasil sebagaimana orang tuanya berhasil dalam menanam atau yang lain sebagainya. Lah begitu juga ahlul Bait atau orang-orang yang memiliki garis keturunan yang mulia ikuti ya, kalau enggak itu tersesat makanya furu an Nabi Siru alal itiba. Ay, ahlul bed atau zuriyah Siru alal itiba. berjalannya kalian di jalan al ittiba yaitu meneladani Nabi Muhammad saw lah sallallahu alaihi wasallam terus bagaimana untuk meneladani apakah langsung enggak yang diajarkan oleh mereka itu halul gadam bil gadam ittiba berjalanlah ikuti mereka itu setapak demi setapak pelan pelan oh mereka setelah sholat subuh tidak tidur membaca wirid membaca al-quran sampai terbitnya matahari kemudian sholat ikuti satu rutini istiqomai Oh mereka itu, nah setelah melakukan ini melakukan itu, ini yang dilakukan ikuti istiqomah jaga rawat. Nah. Oh mereka itu kalau malam bangun jam sekian, yang mereka lakukan adalah membaca ini membaca itu ikuti bangun malam walaupun jamnya belum sama. Ya, kalau mereka mungkin jam 2, kita jam 3. Kalau mereka jam 3, misalnya kita jam ya, setengah 4. Ya, walaupun bacaannya, sholatnya nggak sama dengan mereka. Yang penting ikuti dulu. Istiqomah, rutin. Loh. Ketika kita mengikuti sedikit demi sedikit, nggak merasa berat. Nah, karena tidak merasa berat, akhirnya lama-kelamaan akan serupa dengan mereka. Bahkan mungkin kita bisa lebih. Seperti itu, khalul gadambil. Wah, darul itiba, hati-hati. Waspada, justru kita menyalahi mereka berbeda dengan mereka. Hati-hati, awas! Jangan berbeda harus sama dengan mereka dalam perbuatan. Jangan kita menyalahi mereka. Melakukan ini, kita melakukan A; mereka melakukan B, kita melakukan C. Misalnya, berbeda berdoa, mereka melakukan ibadah, kita melakukan kedoliman. Mereka melakukan ketaatan, kita melakukan kemaksiatan. Mereka melakukan yang halal, kita melakukan yang haram misalnya. Wah ini, hati-hati waspada. Ikuti mereka setapak demi setapak. Itu yang diperintahkan. Godaman ala godamin bijiddin auza'i. Seperti yang dikatakan oleh Alhamdulillah. Ikuti. Godaman ala godamin. Setapak demi setapak. Tapi dalam mengikuti tadi itu, harus diiringi apa bijidin dengan serius dengan sungguh-sungguh bukan sekedarnya sekedarnya melu kadang melu, kadang meninggal enggak bijidin semangat serius baru kita bisa sampai seperti yang mereka capai disebutkan oleh beliau di dalam al-habib di dalam kitabnya tasbihul bufaat beliau pernah mendengarkan ada seorang sadah, seorang sayyid berkata Abi wa jadi membanggakan ayahnya membanggakan kakeknya ayahku kakekku membanggakan ayahnya membanggakan kakeknya ayahnya dikatakan kepadanya kun lahu kun ke Abi jadilah kamu seperti ayahmu dan kakekmu ditegor gitu ini ada orang Sayyid bangga dengan ayahnya. Ayahnya, oh, ayahku ini alim, ayahku ini amil, ayahku ini abid, ayahku ini zakir, ayahku ini syakir. Wah disebut kemuliaan ayahnya, keistimewaan ayahnya disebut. Atau dia menyebutkan keistimewaan kemuliaan kakeknya. Kakekku itu seperti ini, kakekku seperti itu. Seperti, eh, disebut bangga dengan ayahnya atau bangga dengan kakeknya sedangkan dia nggak sama dengan ayahnya tidak sama dengan kakeknya diingatkan kun ke abik jadilah kamu seperti ayahmu dan kakekmu nah, jadi jangan hanya membanggakan mereka tapi jadilah kamu seperti mereka kalau enggak faan ta imamah wasuroh walashayfil maksuroh kalau kamu tidak menjadi seperti mereka maka kamu ini hanya gambaran seperti foto toh kamu ini seperti foto sudah nggak ada bedanya apa bedanya nggak ada bedanya seperti foto sudah patung pajangan toh imama pakaian tapi perbuatan tidak sama itu aja yang kamu lakukan walau saya bermaksud apa yang kamu lakukan ini nggak memiliki kemuliaan apapun ini mama kemudian menjadi mulia enggak Kita pakai imamah Kemudian memiliki kemuliaan di sisi Allah Ya ndak Kita pakai jubah Pakai serban misalnya Mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Ya tidak Kenapa? Karena bukan itu, itu casing Yang penting itu dalamnya Kita kalau pakai HP itu, Ada softcase-nya Elek softcase Apakah masalah? Tidak masalah softcase-nya jelek Yang penting HP-nya Jangan kita pentingkan softcase-nya HP-nya elek HP nya elek, lemot misalnya Dibuka lima menit baru muncul Softcase-nya wapi Orang tuh wapi Barang dulu ya, Seperti itu Pakaiannya tuh Wah gamis Serban mungkin megang mik mimp, mimpin ya orang li ala Muhammad misalnya pakaiannya to dalamnya kosong subuh bangunnya jam lima setengah enam sholatnya fardu to gak dia tidak amalnya nggak seperti mereka berarti kamu ini hanya gambaran toh seperti surface HP, isinya elek isinya bobro, isinya kosong, buat apa? Nah, itu yang dikatakan, makanya jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, agar kamu ini mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, bukan kamu ini seperti orang kosong, hanya bagus luar tapi dalam nggak punya apa-apa nggak -apa, ada apa-apa. Ini keliru, karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani. orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa agar kita bisa menjadi orang yang mulia sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.